Ih, gergetan. Gergetan dia memegangnya. Gergetan. Mana? Air minum. Minum aja. Belum minum kamu. Gak ada lebih ya, Om. Aci kule. Lagi cipung, lagi lihat ini. Cipung. Papa. Rame banget ya. Iya. Beda sama waktu itu kita datang ya, Sus. Kenal. Iya, tapi beda ya. Suasananya ini rame banget. Karena hari Minggu. Iya, pandemi. Mungkin pandemi udah enggak ini kali ya. Esti, aku menang di kasino, Esti. Alhamdulillah. Dari mantep. Berapa? Hah? Dari 2 menjadi? Dari 2 menjadi 6. Tapi gua kasih ke Mufli semua ya, Mufli ya. Besti, makasih ilmunya, Besti. Bercanda, Besti. Ini buat hanya bohong-bohong. Seru-seru aja. Begitu saya telepon, seperti yang saya ceritakan tadi, langsung Adinda Raffi mau ikut. Wah, halo semua. Mantap. Adinda Raffi, siap. Yang ini nih TKW juga. Wah. Ampun. Mantan pacar saya. Ibu, apa kabar? Namanya bukan TKW, PMI. Apa itu PMI? Pekerja Migran Indonesia. Wah. Ini yang baju putih pekerja migran. Halo, Ibu, apa kabar? Sehat, Ibu. Wah. Mantap. Jadi Adinda Raffi hari ini datang pasti gerak Allah. Amin. Kita doakan. Kita harus doakan Adinda Raffi supaya sehat, panjang umur dan bermanfaat buat negeri. Amin. Tadi ada Adinda Titi yang kepengen apa ngomong soal Raffi tadi. Wah. Wow. Waduh. Ini suaranya adik-adik PMI pekerja migran Indonesia di Singapura menghendaki paling tidak ada wakil presiden 2024 dari generasi muda. Dan calon yang paling tepat menurut adik-adik adalah Adinda Raffi Ahmad. Waduh. Karena mereka mau menitipkan nasibnya. Menitipkan kesulitannya. Oleh sebab itu kalau yang ada sudah tiketnya untuk pemilihan presiden, wapresnya kita harapkan Adinda Raffi Ahmad. Amin. Amin. Bayu semangat. Yang penting sehat. Jangan ragu. Ronald Reagan bintang film jadi presiden. Ya. Estrada di Manila jadi presiden. Raffi Ahmad jadi wapres. Bapak aja kita mas, saya ikut saya Pak Yusuf aja. Saya jadi staf khusus Pak Raffi. Jangan, saya staf khususnya Pak Yusuf aja, ampun. Ini adik-adik. Mbak Gigi coba wajahnya. Sini. Oh. Ini Mbak Gigi. Cantik gak?
Oke okay guys, aku makan 2 bakso. Dia makan 1. Tapi dia banyak. Ya jangan. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Halo. Ya Allah, pipinya tomat. A-nya kemana? Ditinggal sama A-nya ya? Halo. Tuh, A-nya kemana? A-nya main ke USS. Lucu kali lagi hari ini. Cipung. Adik kok cute sih? Adik cute gak hari ini? Lucu gak? Jangan dilucu-lucuin gitu. Kemana? Liatin bando mbak. Liatin bando mama. Oh jujur. Bibirnya. Papa, gimana tadi udah ngomong papa dia? Papa, gimana? Papa. Ah, dia ngomong papa duluan deh. Papa, gimana? Ah, diem aja sekarang. Papa. Manyun lagi. Papa. Bukan manyun. Masa manyun? Papa. Papa, gimana? Papa. Papa. Mau dia pengen gendong dia. Mau digendong. Gendong gak? Iya. Aku bisa hilang. Halo. Hey. Tamatar. Menunggu ibunya, jadi Rafathar, ini Rafathar nungguin siapa sih? Lama ya? Nunggu ibunya, jadi ngemper dia di toko, sedangkan ibunya masih bayar. Makan. Pitili is the best. Aluni, halo. Aluni, Tengsara. Iya, udah bisa panggil papa. Coba gimana? Papa. You've been so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts.